Alright, stay tuned dengan Fazi guys. Kejap lagi kita akan stream Light Switch daripada Charlie Puth, era music hit terkini. Alright, Alicia, all the best. Okay, bonus round. Kita akan kata respon. Bye. Sabar, bagi end dulu kau ni. Macam kau. Hello? Macam boleh terus nama. Siapa ni? Saya. Hah? Saya, nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Hello. Saya nak cerita tentang luahkan perasaan tu kita. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okey, sebenarnya saya nak cerita anak saya. Dah rekod lah. Pengalaman saya pada tahun 1992. Masa tu umur saya 23 tahun. Rekod. Jadi, rekod. Saya pernah lawan kakak mak ayah saya. Sebab masa tu nak dekat raya. Okay. Jadi masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar. Sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah pet kan masa tu. Okay. Jadi dia orang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap dia orang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah. Dan untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Sebenarnya saya nak sepaikan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab pembeli hadiah dia. Sebetulnya raya tu adalah birthday dia. Jadi saya kulu kiri beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya nak berkira sangat masa saya kulu kiri cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Wah, saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan. Tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu, saya macam masa tu saya tak buka tingkap semua start. Saya punya itu semua stop. Jadi dia dapat buka roja tingkap. Jadi saya tangga sekali saya kikir. Dan kepada saya ambil mak saya tu. Saya campak kat luar. Saya bukan biar mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong masih ikut. Dia nak bagi comeback tu kat mak saya tu. Awak kat mana ni? Saya tak sempat fikir itu kat mak saya. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Kita sampai keluar dari kereta. Kita dah keluar dari kereta. Kita dah keluar dari kereta. Sekejap, saya tak faham. Kita dah keluar dari kereta. Zin. Wey. Wey, Zin. Astaghfirullahaladzim. Aku tak lawak ni, Zin. Sekejap. Astaghfirullahaladzim. Tiba-tiba dia keluar. Aku belum nama aku dah. Siapa yang call tadi? Betul dengan aku cepat. Mana buat aku rekod ni 30 hari hilang kan? Boleh je aku rekod tu, boleh. Betul. Nanti diorang check esok je. Tak lawak weh. Terus berhenti lah Sorry guys, kalau korang rasa takut ke apa, minta maaf . Fazik pun tak tahu benda ni. Fazik pun tengah shaky juga sekarang ni. Okay. Lepas tu dia cerita tadi, umur dia 23. Dia nak beli hadiah untuk mak dia, bag. Tu dia keluar. Dia tengok jalan tu straight. Tapi dia dah cakap macam tak nampak sangat. So dia termasuk kiri, dia masuk gaung. Aku ingat dia accident apa, pengalaman cerita lama dia lah. Sekali dah masuk semua, dia cakap, dah start nangis dari sesak tau. Ustaz, tolong saya semua aku macam boleh, tolong apa ni kan? Cakap, tolong saya, bag tu saya dah campak dekat luar. Lepas tu aku macam okey lah. Lepas tu aku macam, tak faham.
kereta dah terbakar. Saya dekat dalam kereta tu. Kau tak seram sejuk ke? Kau tak seram sejuk ke? Harap-harap bukan real lah prank ke apa kan. Weh, kalau prank aku cakap kan, aku jumpa orang ni aku tumbuk tu weh. Kau nampak kan ya? Goosebumps ya.